Bagaimana cara terdakwa memimpin dalam hal misalnya ya teknis-teknis pekerjaan, misalnya perjalanan, apakah dia turun secara detail ataukah memberi perintah atau bagaimana? Bagaimana Pak Pasar di luar? Jadi perlu kami jelaskan bahwa pertama-tama kami ditempatkan di Goa pada saat itu pada saat itu kelima pertama menjadi teknisi taruh saya tolong coba tolong dan kalau main itu mungkin lebih bisa dengar suara-suara satu bu ya. Baik, jadi pada saat kami pertama kali ditempatkan di teknis kami itu adalah atlet nasional dan kami sering mengikuti pelatnas kami mengikuti SEA Games, Asian Games, sampai Olympic Games. Nah ini waktu saya pertama mengenal beliau itu kebetulan luar biasa. Dia memberikan saya izin dia 6 bulan sejak awal berkerja di Merah Putih. Nah, itu saya lakukan sama dia. Sama setelah sana. Kalau tidak lihat. Selain itu, apa lain dari selain kepedulian ya? Kepedulian dari saksi merasakan yang kepedulian. Jadi saya tempatkan di luar itu bangga karena ternyata gua adalah kota percontohan otonomi daerah di Indonesia dan Pasaru itu punya prestasi yang luar biasa dan saya waktu pertama kali kenal Pasaru pada saat ini dan gua bahkan kalau kota gua saya tidak tahu sebelumnya jadi pertama kali saya kenal di situ dan banyak saya dibimbing kemudian saya sebagai atlet itu juga banyak mendapatkan motivasi dan kami juga motivasi sehingga saya pernah menemukan dia itu sama dengan Wisnu dan Senanda ini bisa bahkan kita dan bisa kasih kembali dan kita jual. Dan pasar itu kalau saya bekerja 80% di lapangan, cuma 20% di kantor, dia semua kita mana itu dia kan. Dan tidak pernah bicara soal proyek, tidak pernah bicara soal proyek. Sampai saudara sendiri yang pada saat itu bantu proyeknya marah. Kenapa saya bilang apa proyek di bawah? Nah, saya ini kan pengusaha harus itu sama proyek. Karena kakak sendiri itu marah. Dan saya langsung berpikir, bahwa pasar itu tidak memang tidak memiliki proyek, tidak ada temannya yang paling di mana kalau masalah tersangkut di provinsi dan ada beberapa hal yang tidak saya dapatkan sampai saat ini kami menjadi inspirasi kami pasal itu sama saya dan beberapa orang yang sudah berlaku nanti semua orang itu punya uang mau uang, semua orang itu mau uang cuma orang gila yang tidak mau uang tapi jangan harga diri hilang gara-gara uang jangan kau terhina gara-gara uang nah itu yang menjadi inspirasi sama seperti saya dan saat ini sekali banyak sekali kita bantu karena saya cuma biasa bantu apa namanya teman-teman staff itu kasih pulsa supaya nanti bantu bawa bantu ini bantu sesuatu kami kita ada dengan itu pasti kan para staff seperti kami naik kemudian kemudian kita juga naik itu makanya kami sebetulnya itu tapi itu bang yang bilang beliau saya cuma melapor pak semakin seperti itu baik oh berarti memang dari dulu memang pasarnya sudah sering memberikan arti satu apa sesuatu tidak optimal ya. Jadi kalau atlet kalau ada tamu yang datang biasanya saya kasih catatan. Jadi catatan ini kasih 100.000, kasih 200.000 atau sampai 500.000. Tapi kalau pada saat itu cuma itu cukup besar. Nah, itu sudah cukup ya.